dan Tania, anda telah membuat pilihan yang baik dengan kereta Proton Wira baru anda. Saya, Karamjit Singh, merupakan salah seorang pemandu rally Ion dalam pasukan Petronas Ion Rally Team. Saya telah lama memandu kereta-kereta Proton, bermula dengan Magma, Megawolf, Iswara dan sekarang Wira. Tujuan video ini ialah untuk membantu anda memahami Proton Wira anda dengan lebih teliti supaya anda dapat menikmati keseronokan memandu sepenuhnya. Setiap Proton Wira disediakan dengan dua cat kunci bersama nombor berseri. Pastikan anda menulis dan menyimpan nombor berseri ini. Mana tahu anda mungkin kehilangan kunci anda. Nombor berseri ini akan memudahkan anda untuk membuat tempahan satu lagi set dari cawangan atau pengedar sah Ion. Anda juga akan menerima dua kunci pusat dan pemancar penggerak kawalan jauh. Simpan kunci ganti di tempat yang selamat. Mana tahu anda mungkin tersalah letak kunci anda. Jagalah pemancar kawalan jauh dengan baik kerana ia alat elektronik yang sensitif. Mencampakkannya ke atas meja seperti yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang atau selalu menjatuhkannya mungkin merosakkan pemancar ini. Menekan butang biru akan menghidupkan penggera dan mengunci ke semua empat pintu. Anda akan mendengar satu bunyi bip. Untuk mematikan penggera dan membuka kunci pintu, tekan sekali lagi dan anda akan mendengar dua bunyi bip. Jika anda mengunci kereta dengan pemancar kawalan jauh, anda juga perlu membukanya semula dengan kawalan jauh. Jika tidak, anda akan menghidupkan penggera. Butang merah dipanggil butang panik. Jika anda melihat seseorang yang mencurigakan mendekati kereta anda, tekan butang panik untuk menghidupkan penggera. Ini mungkin mencegah mereka daripada bertindak untuk melakukan sesuatu. Butang panik juga boleh membantu anda mengesan kereta anda di tempat letak kereta. Hanya tekan penggera dan bunyi bip itu akan mengarahkan anda ke kereta anda. Jika pemancar anda rosak dan anda terpaksa membuka pintu secara manual dengan kunci, penggera akan berbunyi. Untuk mematikan penggera, terdapat switch override yang diletakkan di sini. Pusingkan kunci kepada kedudukan on dan tekan butang override untuk mematikan penggera. Cara yang sama juga boleh digunakan jika terdapat kerosakan pada sistem penggera atau bateri kereta yang lemah. Jika kerana sebarang sebab lain penggera tidak dapat dimatikan, hubungi pusat servis atau wakil servis sah Ion terdekat anda untuk mendapatkan bantuan. Untuk membuka boot, tarik tuil ini. Jika anda menggunakan kunci, pastikan penggera dimatikan dahulu. Jika tidak, anda akan menghidupkan penggera. Ini kunci penutup boot. Apabila butang kuning ini ditolak ke atas, anda tidak dapat membuka boot dengan tuil ini. Anda hanya boleh menggunakan kunci untuk membukanya. Pastikan alat-alat berikut ada di dalam boot kereta anda. Perengkuh pemutar skru, perengkuh penutup roda, sepasang pelayar, perengkuh nut roda dengan bar dan jack, penyekat tayar. Tayar ganti dan tanda amaran boleh lipat juga ada di dalam boot kereta anda. Untuk model aerobag, tempat duduk belakang boleh lipat memberikan lebih ruang simpanan dan jangkauan terus ke bahagian boot. Ruang dalaman Proton Wira adalah luas dan mewah. Tempat duduknya yang selesa memberikan sokongan di bahagian pinggul dan lumbar untuk mengurangkan keletihan semasa memandu. Di tengah tempat duduk belakang model 1.6, terdapat tempat letak tangan untuk keselesaan tambahan. Anda boleh menyesuaikan kedudukan tempat duduk anda ke atas, ke bawah, menurut ketinggian anda. Tuil ini untuk menggerakkan tempat duduk ke depan dan ke belakang. Tuil ini untuk melaraskan penyandar belakang. Tuil ini untuk membuka pintu pengisi minyak. Laraskan penyandar kepala ke paras ketinggian yang diperlukan dengan menekan butang ini. Lepaskan butang untuk dikunci. Proton Wira juga mempunyai banyak ciri-ciri lain yang praktikal dan berguna. Ruang simpanannya amat luas. Terdapat tempat simpanan, dulang bawah tempat duduk penumpang depan, dulang cawan, konsol tengah, kotak serbaguna, tempat simpanan shilling, poket tepi,
poket belakang untuk ruang simpanan yang mencukupi di ruang dalaman. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai ciri-ciri simpanan yang berbagai pada model-model Protonwira sedan dan aerobike, hubungi wakil jualan Anda. Semua model Protonwira dilengkapkan dengan tali pinggang keledar 3 punca dan tali pinggang keledar riba 2 punca bagi tempat duduk belakang. Tali pinggang keledar depan boleh diubah sesuai mengikut keselesaan penumpang. Terdapat kunci keselamatan kanak-kanak pada kedua-dua pintu belakang untuk mencegah pintu dibuka dengan tidak sengaja dari dalam. Pintu hanya boleh dibuka dari luar. Lampu brek ketiga adalah ciri-ciri standar pada semua model Protonwira. Untuk Protonwira aerobike, ia digabungkan pada spoiler belakang. Satu lagi ciri yang amat berguna adalah pengunci gear. Alat ini dipasang untuk mencegah daripada berlakunya kecurian. Untuk transmisi manual, caranya adalah seperti berikut. Mula-mula, pastikan gear berada di kedudukan neutral. Keluarkan U-bolt dan masukkan ke dalam kedua-dua lubang ini, tekan dengan kukuh ke dalam lubang untuk menguncinya. Untuk membuka kunci gear, gunakan kunci boleh lentur ini. Pastikan lidah kunci dimasukkan sepenuhnya. Masukkan kunci boleh lentur ke dalam lubang. Tolak kepala kunci ke bawah pada lubang kunci dan pastikan kunci boleh lentur masuk sepenuhnya. Pusing kunci melawan arah jam untuk membuka U-bolt. Sekarang anda boleh mengeluarkan pengunci U-bolt. Untuk meletakkan kepala kunci kepada kedudukan asalnya, tekan batang kunci dengan jari telunjuk dan jari hantu sehingga ke bahagian atas batang kunci. Keluarkan kunci dan letakkan semula pengunci U-bolt ke tempat asalnya. Untuk transmisi otomatik, caranya adalah sama kecuali posisi gearnya haruslah diletakkan pada kedudukan P. Ini ialah rheostat. Ia mengawal iluminasi meter cluster. Gelapkan atau terangkannya dengan memutarkan dial. Terdapat panel lampu untuk menunjukkan status pelbagai bahagian kereta anda. Apabila anda menghidupkan enjin kereta, lampu penunjuk akan menyala untuk beberapa saat dan kemudian padam perlahan-lahan. Lampu pada panel adalah untuk enjin, tekanan minyak, brake, cas bateri dan pintu. Jika lampu periksa enjin masih menyala, ini mungkin bermakna terdapat masalah pada sistem kawalan enjin. Lampu brek yang menyala menunjukkan brek tangan tidak dilepaskan. Jika lampu masih menyala, walaupun brek tangan sudah dilepaskan, mungkin paras cecair brek anda rendah. Jika lampu cas masih menyala, ini mungkin bermakna bateri tidak dicas dengan baik. Hantar Protonwira anda ke pusat servis atau wakil servis Saion untuk pemeriksaan menyeluruh jika lampu penunjuk masih menyala. Bagaimanapun, jika lampu tekanan minyak masih menyala, hentikan segera kereta anda dan dapatkan bantuan daripada pusat servis atau wakil servis Saion yang berhampiran. Roda steering boleh diubah suai. Anda boleh menggerakkannya untuk disesuaikan dengan posisi kedudukan anda. Matikan tuil untuk menguncikannya. Horn terletak di tengah. Tekankan untuk membunyikannya. Nyalakan lampu depan dengan memutar tombol ini. Untuk suluhan tinggi, tarik tuil ke arah anda. Anda akan melihat ia menyala pada panel penunjuk. Untuk mematikan suluhan tinggi, ulangkannya. Matikan suluhan tinggi apabila terdapat kereta menuju ke arah anda. Ini adalah ciri-ciri tambahan yang didapati pada model Protonwira 1.6 anda. Apabila anda menyalakan lampu penunjuk, sementara lampu depan masih dinyalakan, lampu membelok akan menyala. Ini amat berguna semasa membelok di dalam gelap. Cermin pandang belakang mempunyai tuil yang boleh melaraskan sudut cermin bagi mengurangkan silauan cahaya semasa memandu di waktu malam. Tarik ke hadapan bagi pemandangan biasa. Tolakkannya ke belakang untuk kurangkan silauan. Suis ini untuk menghidupkan lampu kecemasan.
Swiss ini menghidupkan lampu kabus. Lampu ini hanya boleh menyala semasa Swiss pencucuk berada pada kedudukan on atau ketika enjin dihidupkan. Swiss ini menghidupkan alat penyah kabus pada cermin belakang. Alat penyah kabus ini akan menghilangkan kabus di cermin belakang pada waktu hujan atau cuaca sejuk. Cermin tepi model Protonwira 1.6 dikawal secara elektronik. Ia boleh diubah dalam 4 arah dengan Swiss ini. Mula-mula, pilih cermin yang ingin diubah suai dengan menekan tombol ini ke kiri atau ke kanan. Kemudian, tolak ke atas, bawah, kiri atau kanan menurut kehendak anda. Cermin tepi model 1.3 dan 1.5 dilaraskan secara manual. Tingkap model 1.6 dikawal secara elektronik dan dikendalikan dengan Swiss tolak ke bawah atau ditarik ke atas. Tolak ke bawah untuk membuka, tarik ke atas untuk menutup. Bahagian pemandu mempunyai Swiss untuk semua tingkap. Tekan butang ini untuk mengunci semua tingkap daripada beroperasi. Hanya pemandu sahaja dapat mengendalikan kesemua 4 tingkap. Untuk membolehkan semua tingkap beroperasi, lepaskan Swiss kunci dengan menekan butang ini sekali lagi. Tingkap kuasa pada sebelah pemandu dikawal secara automatik. Untuk membuka tingkap, Swiss tidak perlu ditekan berterusan. Bagaimanapun, sebagai ciri keselamatan untuk menutup tingkap, Swiss ini perlu ditarik ke atas pada sepenuh masa operasi. Model 1.3 dan 1.5 mempunyai tingkap kuasa pada tingkap hadapan saja. Swissnya diletakkan pada konsol tengah. Tingkap pada sebelah pemandu bergerak dengan satu sentuhan untuk menaik atau menurunkan cermin tingkap. Tingkap belakang pula perlu dikendalikan secara manual. Ini ialah kawalan pengelap cermin hadapan. Ia mempunyai 3 kelajuan, iaitu tak selanjar, perlahan dan laju. Dengan menarik tuil ke arah anda, cecair pencuci disemburkan, diikuti dengan beberapa gerakan pengelap untuk mencuci cermin. Pastikan cecair pencuci ditambah setiap masa. Pada Protonwira Aerobag, terdapat Swiss tambahan bagi pengelap cermin belakang. Tolak bahagian atas untuk operasi yang berterusan. Tolak bahagian bawah untuk operasi tak selanjar. Untuk menyemburkan cecair pencuci semasa pengelap berfungsi, tekan Swiss ini sepenuhnya. Untuk menggunakan cecair pencuci semasa pengelap tidak berfungsi, tekan sepenuhnya di bahagian tengah Swiss. Protonwira mempunyai sistem pendingin udara yang berkuasa. Ia menggunakan gas pendingin udara bebas CFC yang melindungi alam sekitar. Jangan pasangkan pendingin udara sebelum enjin dihidupkan. Ini adalah untuk mencegah kerosakan pada bahagian enjin. Pendingin udara hanya boleh dipasang selepas enjin kereta dihidupkan. Pengalih udara boleh diubah suai secara manual untuk mengarahkan pengaliran udara. Tetapkan tombol mode pilihan yang dikehendaki. Terdapat 4 kelajuan kipas untuk dipilih. Untuk mendapatkan udara dari luar, tarik tuil ini ke kanan. Untuk mengalirkan udara semula di dalam kereta, tarikkannya ke kiri. Putar tombol termostat ke kanan untuk suhu yang lebih sejuk. Radio kaset dapat dipasang apabila Swiss pencucuk berada pada kedudukan ACC atau on. Untuk transmisi radio yang lebih jelas, tarik antena radio ke atas sepenuhnya. Semua radio Protonwira dilindungi dengan kod sebagai ciri keselamatan daripada dicuri. Kod rahsia anda dicetak pada kad ini. Simpankannya di tempat yang selamat. Untuk merakamkan kod, putar kunci pencucuk ke on. Tekan butang 1 dan 4 pada masa yang sama. Pasangkan radio. Perkataan kod akan muncul untuk beberapa saat pada paparan digital apabila radio kaset dipasangkan. Untuk pemilihan yang mudah, butang 1 dan 5 adalah butang memori untuk anda menyimpan sehingga 5 stesen radio. Tekan butang search untuk mencari stesen.
Apabila stesen yang dikehendaki dijumpai, tekan butang memori untuk simpanan. Cari lagi stesen lain dan tekan butang memori untuk simpanan. Ulangi langkah ini untuk menyimpan stesen lain jika perlu. Sekarang, Anda boleh tukar ke mana-mana stesen pilihan Anda. Sekarang, marilah kita lihat ruang enjin. Buka bonet dengan menarik tuel ini. Model 1.3 dan 1.5 menggunakan enjin Mega Valve 12 injap. Sementara model 1.6 menggunakan loji kuasa suntikan multipoint single overhead camshaft 16 injap direka bentuk untuk memberikan pembakaran yang lebih berkesan dengan mengurangkan pengeluaran asap dan memberikan gerak balas yang lebih pantas. Model 1.3 dan 1.5 dilengkapkan dengan sistem pelepasan asap exhaust yang dikawal secara mekanikal. Dan model 1.6 dengan sistem pelepasan asap exhaust yang dikawal secara elektronik. Kedua-dua sistem adalah untuk mengurangkan pengeluaran gas toksik ke udara, menjadikan Proton Wira lebih mementingkan alam sekitar. Semua model Proton Wira boleh menggunakan sama ada minyak petrol pelambam atau tanpa pelambam. Tetapi, kami mengesyorkan anda supaya menggunakan petrol tanpa pelambam untuk melindungi dan memelihara alam sekitar. Enjin Proton Wira anda yang berkuasa tinggi hendaklah disenggarakan dengan baik untuk memastikan keadaannya sentiasa terjaga. Jangan lupa untuk memeriksa aspek-aspek berikut pada kereta anda dari masa ke semasa. Minyak enjin dengan menggunakan bilah pengukur untuk memeriksa parasnya. Bateri elektrolit atau dikenali juga sebagai air bateri. Tangki resap radiator. Jangan buka penutup radiator semasa enjin kereta masih panas. Ini kerana wap panas atau air mendidih akan terkeluar dan mungkin melecurkan anda. Sebaliknya, penuhi air menerusi tangki resap sehingga tanda yang menunjukkan maksimum. Gunakan cecair pendingin enjin yang sesuai untuk Proton Wira anda. Menggunakan cecair pendingin kereta yang salah boleh merosakkan pengendap mekanikal yang akan menyebabkan enjin kereta terlalu panas atau mengalami kerosakan. Untuk mengetahui cecair pendingin yang sesuai untuk digunakan, dapatkan bantuan daripada pusat servis atau wakil servis sah ion terdekat. Kotak fuse Proton Wira diletakkan pada sebelah kanan ruang enjin dan di bahagian dalam di hadapan tempat duduk pemandu. Kotak fuse ini menyenaraikan sistem elektrikal dan keupayaan fuse. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi di mana fuse itu disambungkan, rujuk kepada buku panduan pemilik dari muka surat 88 hingga 90. Fuse gantian boleh didapati jika anda perlu menggantikan fuse yang terbakar. Sebelum menggantikan fuse, putarkan anak kunci ke kedudukan lock dan pastikan sistem elektrikal berada dalam kedudukan off atau tutup. Sila semak buku panduan bagi arahan seterusnya bagaimana cara untuk menukar fuse. Bagi mereka yang memandu model manual, anda mungkin lebih biasa dengan transmisi 5 kelajuan. Tetapi bagi anda yang memandu model otomatik, biarkan saya terangkan bagaimana sistem gear bertindak. R adalah untuk undur, N untuk neutral, D untuk pandu, 2 untuk gear 2 untuk kuasa tambahan apabila memandu menaiki bukit yang sederhana curam dan semasa memotong, L untuk gear rendah untuk memandu menaiki bukit yang curam dan semasa menuruni bukit, P untuk letak kereta. Sekarang untuk menghidupkan enjin. Enjin hanya akan hidup apabila gear berada pada kedudukan P atau N. Sebagai peringatan keselamatan, pijak injak brek sebelum menghidupkan enjin. Dengan kaki masih pada injak brek, tolak ke kedudukan D untuk pergerakan ke depan atau R untuk undur. Lepaskan injak brek dan brek tangan apabila anda telah bersedia untuk memandu. Semasa berada pada kedudukan 2 atau L, jangan melebihi kelajuan memandu yang disyorkan. Ini adalah untuk mengelakkan kerosakan enjin disebabkan oleh RPM yang terlalu tinggi.
Carta ini menunjukkan had kelajuan pemanduan yang disyorkan bagi kedua-dua transmisi 1.5 dan transmisi otomatik 1.6. Gunakan kedudukan D dalam keadaan pemanduan yang biasa. Walaupun Proton Wira boleh memberikan kuasa lebih daripada yang anda perlukan, kami menasihatkan anda supaya mematuhi had kelajuan yang telah ditentukan di negara ini. Bagi model 1.6, terdapat Swiss Power Economy pada konsol tengah. Mode-mode ini mengawal masa peralihan gear otomatik. Mode ekonomi digunakan untuk pemanduan biasa. Kereta anda akan bergerak dengan lebih lancar, senyap dan penggunaan minyak yang menjimatkan. Mode power digunakan apabila anda memerlukan lebih kuasa enjin dan lebih sesuai untuk pemanduan di kawasan bukit atau bagi memotong kenderaan pada kelajuan yang tinggi. Proton Wira 1.6 juga mempunyai Swiss Overdrive. Overdrive bertindak sebagai kelajuan keempat bagi transmisi otomatik 1.6. Anda disyorkan menukar kepada overdrive semasa memandu di lebuh raya. Ini akan menjimatkan minyak dengan prestasi enjin yang lebih senyap. Tekan Swiss ini untuk menggerakkan fungsi overdrive. Overdrive ini hanya akan bertindak jika twill gear berada pada kedudukan D. Untuk membatalkan overdrive, apabila anda memerlukan pecutan pantas dan kuasa membrek atau apabila anda memandu menaiki bukit, tekan Swiss sekali lagi untuk mematikannya. Penunjuk OD, off, akan menyala. Pada masa ini, transmisi otomatik akan menurun ke kelajuan ketiga, memberikannya lebih kuasa. Mode overdrive boleh digunakan pada kedua-dua mode kuasa dan ekonomi. Ingat, sebelum anda menghidupkan enjin kereta, ubah tempat duduk dan ketinggian roda steering ke posisi yang selesa. Periksa cermin pandang belakang, cermin tepi dan pakai tali pinggang keledar. Apabila memandu pada kedudukan D antara 60 km hingga 80 km sejam dan semasa menekan injak pecutan dengan pantas, anda pasti terasa sedikit sentakan pada transmisi anda. Ini secara teknikal dikenali sebagai transmisi kickdown. Ini bermakna transmisi telah bertukar secara otomatik ke gear lebih rendah untuk menambahkan lebih kuasa. Anda boleh gunakan teknik kickdown untuk pecutan lebih pantas semasa memotong, semasa memandu pada kelajuan 60 hingga 80 km sejam pada kelajuan ketiga dan pada purata 100 km sejam pada kelajuan keempat. Ini hanya boleh digunakan pada kedua-dua mod kuasa dan ekonomi model 1.6. Jika Proton Wira anda memerlukan servis atau untuk diperbaiki, kami menasihati anda mendapatkan kepakaran di pusat servis atau wakil servis sah Ion. Juruteknik-juruteknik terlatih kami adalah pakar mengenai kereta-kereta Proton dan anda dijamin servis yang pantas dan cekap. Kecanggihan sistem Proton Wira memerlukan peralatan diagnostik yang moden dan kepakaran yang dapat memberi perkhidmatan segera dan efisien. Pusat servis dan wakil servis yang sah hanya menggunakan alat-alat ganti Proton dan IonTech yang tulen. Alat-alat ganti tulen Proton dikilangkan khas untuk menuruti spesifikasi dan piawaian yang telah ditentukan. Hanya alat ganti tulen Proton dan IonTech sesuai untuk kereta Proton Wira anda. Ia menjaminkan prestasi terbaik dan memberikan kepuasan. Anda boleh membeli alat ganti tulen Proton di mana-mana pusat servis dan alat ganti Ion dan wakil-wakil pengedar alat ganti Ion. Proton Wira menggunakan cat berkualiti tinggi. Untuk mengekalkan sinar dan kelicinannya, jangan guna syampu kereta yang terlalu kuat atau penggilat atau penggilap lilin yang kesat. Kami mengesyorkan anda menggunakan barang penjagaan kereta IonTech Craft yang telah dirumus khas untuk Proton Wira anda. Barang-barang ini boleh didapati di IonTech Shop yang terletak di pusat servis Ion terdekat anda. IonTech Shop merupakan pusat aksesori kereta serba lengkap.
Jika Proton Wira anda terlibat dalam kemalangan, dapatkan bantuan pusat servis atau wakil servis sah Ion. Kami juga boleh membantu anda dengan urusan tuntutan insurans. Lagipun, kami mempunyai kemudahan dan peralatan khas untuk membaki Proton Wira dan memadankan warna yang tepat jika ia perlu dicatkan semula. Anda berhak meminta trak tunda yang anda hubungi supaya membawa Proton Wira anda ke pusat servis atau wakil servis sah Ion terdekat anda. Semua Proton Wira yang baru layak mendapat 3 servis secara percuma. Pertama, pada 1,000 km. Kedua, pada 5,000 km. Dan ketiga, pada 10,000 km. Anda akan mendapati 3 kupon servis ini dalam risalah servis anda. 3 servis ini adalah percuma. Tetapi, bahagian penyelenggaraan seperti penapis dan minyak pelincir yang ditukar akan dikenakan bayaran. 3 servis permulaan serta servis-servis berjadual yang lain disyorkan oleh pengeluar adalah penting untuk perjalanan dan prestasi Proton Wira anda. Gunakan alat ganti yang tulen dan hantarkan Proton Wira anda pada masa yang ditetapkan untuk diservis oleh kakitangan-kakitangannya yang terlatih di pusat servis dan wakil servis sah Ion. Pastikan perkhidmatan servis dilakukan di pusat servis dan wakil servis sah Ion bagi mengelakkan pembatalan jaminan servis kenderaan anda. Anda boleh merujuk kepada buku servis anda pada muka surat 21 dan 23 untuk memeriksa jadual servis yang telah ditetapkan. Terdapat pusat servis dan wakil servis sah Ion di seluruh negara yang sedia memberi penjagaan terbaik bagi Proton Wira anda. Hubungi pusat servis yang terdekat untuk membuat temujanji servis kereta Proton Wira anda. Dan untuk panduan mengenai lokasi pusat servis dan wakil servis sah Ion, sila rujuk kepada risalah ini. Dan anda boleh dapatkannya di mana-mana pusat servis atau bilik pameran Ion. Ingat, semua kerja-kerja servis yang dilakukan di pusat-pusat servis ini memberikan jaminan kualiti selama 6 bulan. Untuk pemilik-pemilik yang tinggal di kawasan Lembah Kelang, pusat servis dan alat ganti Ion di Glen Mary dibuka 24 jam. Jadi, anda boleh menghantar kereta anda pada bila-bila masa, sama ada siang atau malam, termasuk hari Ahad dan cuti awam. Tempoh jaminan bagi Proton Wira ialah 2 tahun atau 50,000 km yang mana terdahulu. Tambahan pula, lanjutan tempoh jaminan sehingga 5 tahun atau 100,000 km bermula dari tarikh pendaftaran disediakan untuk komponen utama termasuk enjin, transmisi dan bahagian lain yang berkaitan. Tempoh jaminan untuk bateri, pipe exhaust dan sistem keselamatan ialah 12 bulan atau 20,000 km yang mana terdahulu. Jaminan bagi anti karat adalah 6 tahun dengan syarat kereta dihantar untuk pemeriksaan anti karat di pusat servis atau wakil servis sah Ion setiap 6 bulan atau 10,000 km dan ia hanya meliputi bahagian yang telah dirawat dengan anti karat sahaja. Bahagian yang tidak dirawat seperti permukaan luaran yang telah dicat, kemasan plat logam dan sistem enjin exhaust tidak dilindungi. Untuk memahami sepenuhnya jaminan anti karat anda, baca risalah jaminan anti karat anda. Bagaimanapun, jaminan ini tidak meliputi alat ganti ketika penyelenggaraan serta bahagian-bahagian yang biasanya haus dan perlu ditukar apabila sampai tempohnya dan lain-lain. Untuk memahami syarat dan peraturan serta perlindungan yang diberikan, sila rujuk muka surat 6 hingga 10 dalam risalah servis anda. Jaminan servis akan diberikan oleh pusat servis Ion dan wakil servis yang sah Ion tanpa mengenakan bayaran untuk alat ganti dan kos kerja pembaikan. Jika servis dan kerja membaiki dilakukan oleh wakil-wakil servis yang tidak sah semasa dalam tempoh jaminan selama 5 tahun atau 100,000 km, jaminan akan dibatalkan. Kami juga ingin memberikan pengetahuan tambahan untuk anda yang tidak biasa menukar tayar yang pancit. Berikut merupakan barangan yang anda perlukan
perengkuh penutup roda, perengkuh nut, jack dan bar, penyekat tayar. Jack terletak di dalam boot. Untuk mengeluarkannya, longgarkan jack. Periksa semua tekanan tayar termasuk tayar gantian dari masa ke semasa. Ambil perhatian tentang tekanan tayar yang disyorkan. Ini boleh didapati pada label di pintu pemandu. Cari tempat yang selamat dan rata untuk menukar tayar yang pancit. Letakkan tanda amaran pada jarak yang selamat dan nyalakan lampu pengelip amaran bahaya. Tarik brek tangan ke atas dan jangan benarkan sesiapa pun berada di dalam kereta. Sendalkan penyekat tayar yang selari dengan tayar yang hendak ditukar. Ini adalah untuk menghindarkan kereta anda daripada bergerak, terutamanya apabila menukar tayar belakang. Keluarkan penutup roda ini dengan perengkuh. Longgarkan nut roda dengan perengkuh nut roda. Jangan tanggalkannya dahulu. Letakkan jack pada lekuk ini di bawah kereta anda. Jack patut diletakkan pada permukaan yang rata dan keras atau letakkan papan di bawah jack sebagai langkah keselamatan. Hindari daripada menggunakan batu bata. Ia mungkin akan terjatuh disebabkan oleh berat kereta anda. Masukkan bar ke dalam perengkuh nut roda dan putarkan sedikit untuk menaikkan kereta. Cukup sekadar untuk tayar gantian diletakkan. Letakkan tayar gantian anda berdekatan dengan jack. Ini dapat membantu mengurangkan bahaya jika jack tergelincir daripada kedudukannya. Sekarang anda boleh menanggalkan nut roda sama ada dengan tangan atau dengan perengkuh. Gantikan tayar pancit dengan tayar ganti. Masukkan nut skru roda dengan tangan untuk menghalang kemasukan bersilang. Kemudian, gunakan perengkuh untuk mengetatkannya. Turunkan kereta anda dan ketatkan skru sepenuhnya. Jangan sekali-kali menggunakan kaki supaya nut roda tidak terlalu ketat. Dan jangan lupa untuk membaiki atau menukar tayar yang pancit kerana anda tidak akan tahu bila anda akan mengalaminya lagi. Jika tayar anda pancit dalam keadaan anda terburu-buru atau berada di lokasi yang tidak selamat, amatlah praktikal untuk membawa tabung baik pulih pancit segera Graf Yontek di dalam kereta anda. Anda boleh membaik pulih tayar yang pancit kurang dari satu minit tanpa membuka tayar. Cuma putarkan tiup tabung baik pulih pancit segera pada punat tayar dan semburkannya ke dalam tayar. Tayar yang pancit akan tertutup erat dengan efektifnya dan ini membolehkan anda terus memandu ke pusat servis yang berdekatan. Baik pulih pancit segera Kraft Yontek boleh didapati di semua Yontek shop dan ia akan menyenangkan anda ketika kecemasan. Terima kasih kerana menonton video ini. Saya harap ia dapat membantu anda supaya menjaga kereta anda dengan baik dan lebih menghargai Proton Wira anda. Proton Wira telah memberikan saya keseronokan memandu dan saya yakin ia juga akan memberi kepuasan kepada anda. Saya Karamjit Singh sekali lagi ingin mengingatkan anda supaya berhati-hati di jalan raya. Terima kasih dan selamat memandu. Kami menasihati anda supaya membaca buku panduan pemilih anda dengan teliti untuk memahami Proton Wira anda dengan lebih baik. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, cadangan atau maklum balas mengenai Proton Wira anda, hubungi talian Saga 800-3003, tol percuma, atau hubungi cawangan atau pengedar ion yang sah terdekat anda.